Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudaraku. Ketemu lagi dengan saya Mas Jack di channel Mas Jack Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan sebuah tip Polytron yang mati total ya. Oke, sebelum kita lanjut ke servisannya, jangan lupa dukung terus channel saya ini Mas Jack Elektronik dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Ini sudah saya nyalakan ya, sudah saya colokkan ke listrik tapi dia tidak mau menyala ya. Mati total. Kita langsung coba bongkar saja ya. Oke, ini sudah saya bongkar ya. Dan sudah saya cek juga, ternyata memang ada masalah di kabelnya ya. Saya cek memang kabelnya itu dimakan tikus ya, jadi dia putus. Dan ini adalah bekasnya ya, sudah saya potong terus saya sambung lagi, saya kasih solatip ya. Dan masalah keduanya adalah saklarnya ya, saklarnya ini karatan, jadi dia tidak mau menyala ya, tidak bisa berfungsi dengan baik. Ini saya kasih minyak, terus saya geser-geser gini agar karatannya dia keluar dan bersih lagi di dalamnya ya. Oke, ini sudah saya bersihkan di dalamnya ya. Kita coba nyalakan dulu. Oke, ini udah nyala ya, ada tanda lampu hidup ya. Oke, tinggal kita pasang tutupnya lagi, kita kembalikan seperti semula. Oke, demikian dulu video dari saya. Jangan lupa ikuti terus tutorial-tutorial selanjutnya di Mas Jack Elektronik. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.